tahun 1969 kita tewas dalam dan pada bila PRU 12 kita tewas 11 bulan di bawah telunjuk tembakan yang melandaskan pengaruh parti DAP di negeri Perak. Betul tak tuan? Betul. Alhamdulillah. Waktu itu saya dilantik oleh Pak Lah sebagai fungsi perhubungan negeri Perak dan Barisan Nasional negeri Perak. Kita berjaya menumbangkan kerajaan negeri dan mendiri mengucapkan kerajaan Barisan Nasional. Ingat macam mana pula masih segar dalam ingatan saya. Ingatan tuan-tuan tentu lagi segar. Betul. Persidangan dewan yang paling tegak di Malaysia. Ada persidangan di bawah pokok cili. Ada. Betul? Ada. Pemain susah nak dapatkan balik Perak. Tapi kerana kita sayang kepada rakyat, kita berjuang habis-habisan. Dan akhirnya kita berjaya kubur kerajaan. Ya. Dan PRU 13 kita